Kusku bisa menggunakan teknik garong lagi. Hanya menggarong ikannya di bawah. Ada waktunya kita santap kusku seperti ini. Ada apa lagi kusku? Kusku bisa menggunakan teknik garong lagi. Hanya menggarong ikannya di bawah. Ini banyak ikan baby barakuda. Baby. Ini barakuda guys. Ada apa maksudnya? Wih, ada cepat di bawah. Ada cepat yang sangkar maksudnya. Ini sudah kita dapat banyak usku ini. Cuma tidak terekam soalnya kameranya kurang. Pengambilan gambarnya kurang mantap ini bosku. Mantap. Ini ada dua cepatnya. Ada saja anu bosku. Ada waktunya kita santap bosku seperti ini. Ada apa lagi bosku? Kita biarkan tadi soalnya ada kancil yang buru seperti mau makan kayak tadi. Itu yang percaya situ. Ada juga ikan cipa babon di bawah ini bosku. Enggak buru buru ikan baby barakuda atau biasa di sini disebut dolo. Lepas lagi. Ada apa lagi? Mantap sih. Ini perahunya bergeser bosku. Bergeser. Ada apa lagi bosku? Mantap. Waduh. Jatuh. Geser ke sana perahunya bosku. Geser nih. Geser. Air surut ini. Sebentar. Ada apa lagi? Itu kan? Nah. Banyak temannya ikut bosku. Kaget dia. Ada cipa-cipa atau baby. Jiti. Terlempar lagi. Terlempar si maju perahu sedikit. Si maju sedikit. Kita tunggu. Ada yang nah apa lagi bosku. Nah apa lagi. Mantap tuh. Saja bosku. Ada apa lagi? Apa lagi? Ini bosku. Lumayan sudah kita dapat ini. Sudah terekam tadi soalnya. Kurang ini lagi coba ambil gambar aja bosku. Sayang kok tidak di kamera juga ya, bosku. Ini ada apa lagi bosku. Oh iya. Muncul lagi. Ini ada apa lagi. Muncul lagi. Turun lagi bosku. Turun lagi. Kita tunggu lagi. Kita garuk. Ada lagi. Mantap lagi bosku. Mantap. Lagi perahunya bosku. Bersaya bosku.
Tunggu lagi. Nanti ada putra kepala santar. Ah, itu. Mantap. Ini kita ndak mengikat di sini bosku. Nah, ndak apa-apa bosku. Nah, apa lagi? Ini kita kasih turun sekitar 3 meteran, 4 meter ini loh bosku. Kurang lebih lah. 3 meter 4 meter ini. Ini kalau ada pergerakan sedikit kita sentak. Wah, betul dapat. Mantap lagi. Pas di sana. Kita lempar lagi. Kita lempar lagi sebelah sana bosku. Ini juga kameranya kita rebahkan di bawah bosku, soalnya silo-silo. Ayo dapat lagi bosku. Dapat lagi. Dapat lagi. Dapat lagi. Wih. Ini menggunakan garung ini bosku ya. Garung. Kampung. Sabar. Dapat lagi. Wah, itu. Dapat lagi. Ini santai saja, bosku. Yang penting. Pasti. Kita lempar ke sana, bosku. Coba kita putar perahunya juga. Aduh. Perahunya. Putar perahunya. Sentar dulu. Apa oke. Ayo dah apa lagi. Menyambar menyambar baby, bukan lagi baby itu bosku, jadi itu babon. Kita tunggu yang pas bosku, kalau ada pergerakan sentak, ah itu, apa lagi? Pokoknya kiri kanan ini kan bosku. Nah, ini bagus, tanya lagi. Kita lempar. Tidak kena. Di bawah di sini tempat kita bosku. Dapat. Wih, ada cepat guru. Anda cepat. Keras. Kita tunggu lagi bosku. Dapat lagi. Ini tampung pom bosku, menggunakan teknik garung.
tidak menggunakan stick, hanya teknik manual. Karena sentakan stick terlalu bosku agak sempit, jadi kita menggunakan teknik handline saja. Ini lebih mantap lagi. Ada apa lagi? Ini dapat terus. Ini ada ratusan sudah ini. Banyak itu. Lempar lagi. Lempar lagi. Kita tunggu lagi sembarannya bosku. Ada pergerakan. Sek. Asik. Masa ada pergerakan. Mantap, 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 mantap. Mantap. Terikat ini bosku. Terikat ini. Awas-awas kena mata gail. Mantap. Menggunakan teknik garong saja ini bosku. Kelihatan? Garong 5. Menggunakan garong mata gail 5. Kayaknya kaget juga wak. Soalnya ada juga dapat lagi. Ada juga baby GT babon. Kita tunggu lagi. Pas ada yang pergerakan baru kita sentak. Tidak kena. Kedua kalinya kita sentak, baru sentak mudah-mudahan dapat. Dapat betul bosku. Sentakan kedua baru dapat bosku. Mantap bosku. Mantap. Ini tidak menggunakan ikan teri lagi, tapi menggunakan mata kail garung. Kasih turun lagi bosku. Ini sudah juga menjalan setengah 12. Ini kayaknya orang mau sembahyang zuhur. Oke, bosku. Dapat. Ada cepat di bawah. Oke, bosku. Oke. Dan ini hasilnya bosku. Kita buka dulu stand kameranya bosku. Oke bosku. Ini hasilnya bosku. Baby barakuda. Ini tadi yang didapat baby GT, bahkan barakuda tadi itu bosku, cuma tidak terekam. Ini semua kita ambil bosku. Oke bosku. Ini mancing dibawa dermagin bosku. Jadi kita ambil kamera kayak begini, kalau begini silo bosku. Oke. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, tambah semangat lagi bikin kontennya. Yuli mancing. Mantap.